Ya, ini adalah Sungai Tarang Sari. Ada pas tikungan ini dia belok ke sana mau pecah arus. Nah, ini tuh Gunung Lingga itu ada tower sana itu. Kayaknya depan itu ada langgar itu, dekatnya langgar kayak alam. Jadi arusnya seperti ini. Ya, ini yang ngalirnya ke arah Sungai Mati ini, jadi ke sana. Kita lihat. Ini adalah jembatan kecil buat untuk warga. Kita lihat di sana itu, itu ada lewat itu motor itu Gunung Lingga, jalan Gunung Lingga. Nah, ini adalah Sungai Tarang Sari. Ya. Sumbatannya ada di antara di sini sama ke Tridharma itu. Nah. Oke, saya pengen dia terus ke arah Sungai Mati. Nah, airnya pecah ke sini. Ya. Ini saya tadi masuk lewat depan Pasar Arum, ya. Nah, nih. Airnya enggak karuan lewatnya mana-mana. Nah, ini dulu adalah daerah Sungai Mati, dulu di sini sungai, ya. Sekitar sini sungai dan pulau-pulau. Ya, saya jalan kaki dulu. Ini ke arah Pasar Arum, Jalan Kianur. Nah, ini gang paling dekat dengan Sungai Mati yang ke arah Sungai Tarang Sari. Ya, nah, itu pas depannya Pasar Arum. Nah. Nama gangnya enggak ada, ini apa ini, lupa ya. Nah, ini adalah kondisi Sungai Mati berfungsi. Air yang ada dari di Panjaitan jalanan, nah itu cukup deras airnya. Ya, kita lihat luar biasa. Ya, di sana tadi yang air liar-liar tadi itu, ya itu arus air yang dari Pak jalan di Panjaitan di itu, yang dari Alaya. Itu dari Alaya. Kalau yang ini air yang dari Sungai Tarang Sari, yang dari Gang Mario dan Tridharma, ya ini. Nah, ini. Ya. Ya, cukup lumayan. Nah, itu juga air yang dari di Panjaitan, ya. Saya lihat dari samping. Nah.
itu yang dari Jalan di Panjaitan airnya cukup lumayan ya, tapi genangan di Tridharma tadi masih tinggi ya, masih tinggi tadi ya. Oke, demikian laporan dari Sungai Mati, pantauan Sungai Mati 5 Maret 2021 5 Maret 2022 di Sungai Mati Karangmus. Ini saya berada di PM Nur. Tadi saya masuk mulai dari Sungai Tarangsari 5 Maret 2022 jam 8. Terima kasih.